Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin ayah bunda kami para dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan ini kita memiliki tiga harta terbaik yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memilikinya. Dan ini termaktub dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza mata adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathah: shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala menutup usianya di dunia, maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, yaitu harta-harta yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita infakkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan musalla, pembangunan tempat-tempat ibadah, pembangunan tempat-tempat pendidikan, pembangunan panti asuhan, pembangunan pondok tahfizul Quran. Ini akan menjadi harta yang akan membela dan menyelamatkan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun tempat ibadah seperti masjid, maka setiap kali orang sujud, ketika setiap kali orang taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ketika kita membelanjakan harta kita membangun pondok tahfizul Quran, maka setiap huruf yang anak-anak baca, setiap huruf yang mereka hafalkan, setiap ayat-ayat suci yang mereka lantunkan, maka pahalanya akan mengalir serupa dengan apa yang dia baca kepada kita. Bahkan kata Rasulullah, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa saja yang membaca Al-Qur'an atau yang memfasilitasi orang untuk menghafal Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ayah bunda kami para dermawan. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita ajarkan mereka membaca surah Al-Fatihah, kita ajarkan mereka salat, kita ajarkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi jaminan. Ini akan menjadi harta terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak-anak saleh yang mendoakan kita. Anak kita yang kita didik, yang kita berikan pendidikan, anak kita yang kita ajarkan untuk taat kepada Allah, ketika dia berdoa, "Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara." Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kemudian kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ini juga bagian daripada harta terbaik yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak kita sudah terlanjur besar, tidak sempat kita ajarkan taat kepada Allah, tidak sempat kita ajarkan baca Al-Qur'an. Maka anak-anak yang saat ini kita fasilitasi belajarnya, kita berikan pendidikan yang terbaik dari kalangan anak yatim, anak duafa, maka ini bagian daripada orang-orang yang digolongkan sebagai anak-anak kita. Maka oleh sebab itu kami mengajak kepada ayah bunda kami, mari sama-sama kita berpartisipasi, berkontribusi mendukung program sosial dan keagamaan ini, membangun sekolah tahfiz yang kita peruntukkan untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan ini akan menjadi harta terbaik kita di hadapan Allah. Kita dan selalu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rizki, dan diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.